Islam pelajar. Kapolsek Semin AKP Haryanto mengatakan kedua pelajar yang diamankan adalah MI 14 tahun warga Kecamatan Semin Gunung Kidul dan AR 13 tahun warga Klaten Jawa Tengah. Keduanya terbukti melakukan pencurian sepeda motor di halaman masjid di wilayah Semin. Kronologi pencurian dilakukan kedua pelaku dengan mengintai terlebih dahulu kendaraan bermotor yang menjadi incaran. Kedua remaja ini selanjutnya mencoba menghidupkan kendaraan melalui kabel yang terhubung dengan kunci namun gagal. Kedua pelaku akhirnya mendorong sepeda motor tersebut keluar lingkungan masjid. Pemilik motor yang merasa kehilangan kemudian melaporkan kasus ini ke polsek terdekat. Dari hasil penelusuran didapat titik terang bahwa pelaku beserta barang bukti berada di rumah paman salah seorang pelaku di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Selanjutnya para pelaku berikut barang bukti sepeda motor diamankan di Polsek Semin. Dari pengakuan keduanya, sepeda motor hasil curian tidak akan dijual melainkan akan digunakan sendiri karena keinginan untuk memiliki sepeda motor seperti teman-temannya. Latar belakang ekonomi keluarga membuat keduanya tidak memungkinkan untuk dibelikan sepeda motor. Meski sudah ditangkap, namun keduanya tidak ditahan. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya proses hukum yang ditempuh tidak melalui pengadilan atau diversi. Keduanya hanya diwajibkan lapor setiap hari Senin dan Kamis. Tuduhan bahwa dia itu melakukan pencurian. Jadi dia pergi ke Jepara untuk menemui Pak D-nya, itu cuma untuk menghindari tuduhan pencurian. Kemudian anak ini juga tidak masuk sekolah. Tidak masuk sekolah. Ini baru pertama kali mencuri atau seperti apa? Pertama kali melakukan pencurian. Ingin memiliki. Tapi Anjar Arditio, Jogja TV. Asobin ya.